Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, dan belajarlah menjadi pribadi yang kuat dengan hal-hal buruk di dalam hidupmu. Hiduplah kamu seperti akan mati besok, dan berbahagialah seperti kamu akan hidup selamanya. Harus selalu konsisten dalam menekuni suatu disiplin ilmu yang Anda pelajari, karena dengan konsisten Anda bisa seperti saya. Salah satu kunci kebahagiaan adalah gunakan uangmu untuk pengalaman, bukan gunakan uangmu untuk keinginan. Dalam hidup ini, saya memiliki mental seperti orang yang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh, maka sepeda saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas dan tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional dengan tidak melupakan dua hal, yaitu iman dan takwa. Ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan,